antara gemuruh kota yang tak henti-hentinya berdetak, tersembunyi kisah yang menggugah hati. Sebuah cerita tentang kerukunan yang tumbuh di antara tetangga-tetangga yang berbagi langkah dalam hiruk-pikuk kehidupan, seperti pilar-pilar yang kokoh. Hubungan ini membentuk pondasi bagi sebuah komunitas yang beraneka ragam. Dalam keberagaman inilah terpancar sinar harmoni, sebuah simfoni kesatuan tercipta dari nada-nada berbeda, sebuah tarian di mana setiap langkah menjadi langkah bersama. Tetangga-tetangga ini mengerti bahwa dalam perbedaan terdapat kekayaan tak ternilai, seperti lukisan abstrak yang indah. Keberagaman menghiasi jalinan kehidupan mereka. Namun, kerukunan bukanlah sekedar hasil akhir, melainkan perjalanan yang berliku. Ia memerlukan kesabaran, pengertian, dan tekad untuk saling mendukung dalam masa sulit. Seiring waktu, kepercayaan tumbuh di antara mereka seperti pohon rindang yang akarnya terjalin dalam bumi yang sama. Kebersamaan adalah pilar yang menguatkan ketika badai datang. Dalam perjalanan ini, mereka belajar bahwa kerukunan bukanlah keadaan diam, melainkan tindakan. Saling membantu, berbagi sukacita dan duka, menjaga dan melindungi satu sama lain. Setiap kebaikan yang dilakukan, meski sekecil apapun, membentuk ikatan yang tak tergoyahkan. Mungkin dalam kisah ini terdapat konflik, perbedaan pendapat, atau ketegangan. Namun, kebijaksanaan datang dari kemampuan untuk melewati semua itu dengan kepala tegak dan hati terbuka. Sebuah jendela untuk berbicara, mendengar, dan mencari pemahaman. Tatkala matahari terbenam, rukunlah mereka dalam ketenangan. Aku urip nang kene wis kan 70 tahun. Urip nang kene desa Cergo masih ayem tentrem, rukun guyub bareng-bareng rumat warganya. Semangat urusan kula ya seneng teng Cergo Mas betah. Wong kula wong Cergo Mas asli. Pun 73 taun, kok kula bojone kali wong Cergo Mas ya dadine betah. Terus wong-wonge rukun, coba saya asik. 25 taun aku. Nang kene ke uripe ayem, tentrem, terus wargane ke sopan. Terus sing paling utama apa? Padone ayu-ayu. Wis gawe ayem nang nyawange. Nyong urip nang RT 3 ke wis nemen au cilik. Wargane nang kene asik-asik nemen lah. Wonge ramah ya. Terus en pokoke gokil-gokil. Amen pemudane ayu-ayu. Terus ganteng-ganteng, sing bujang-bujang ya. Pokoke pirang-pirang lah. Terus ibu-ibune anak sing lucu, anak sing doyan gibo, anak sing doyan pirang-pirang arane wong urip nang tangga ya sedulur. Kowe urip nang RT 3 kaya kowe. Pak RT-ne ya gandang pol pokoke lakalawan wis lakalaka pokoke. Kebetulan saya dipercaya sebagai ketua RT-nya di sini. Pandangan saya terhadap warga Cergo Mas RT 03 RW 06 adalah warganya sangat baik-baik, santun, ramah. Yang lebih menarik, warganya sangat kompak dan mudah diatur. Harapannya ke RT 3 tambah maju ya, tambah jaya. Ya kayak kula lur pokoknya. Semoga warga RT 03 RW 06 kedepannya lebih maju, prestasinya juga lebih maju dan rezekinya lebih banyak. Film ini adalah bukti bahwa harmoni bukanlah khayalan. Ia adalah kenyataan yang hidup di tengah-tengah kita jika kita mau merawatnya.
melalui jejak langkah yang tertanam di tanah, melalui sentuhan hati yang tulus, kita bisa menjadi pelopor perubahan yang membawa cahaya dalam dunia yang seringkali kelam. Dengan cermin mata kerukunan, mari kita lihat betapa indahnya perbedaan. Mari kita bersama-sama merajut kisah kebersamaan yang tak terlupakan. Sebuah narasi yang memberi inspirasi untuk lebih mendekatkan diri pada tetangga-tangga kita. Dan pada akhirnya, pada esensi kemanusiaan kita sendiri.